tahun lelaki yang berlalu, jamaah dibina tanpa jemu. Pahit ketik kita harum bersama, manis jua nikmatnya terasa. Dalam usrah kita sungguh tarbiyah, janji setia. Kita akhirnya mendengar semua, semuanya kita ada badan. Oke, coba silahkan bantu sedikit. Oke, dalam kira tiga, ya, 1, 2, 3, tidak akan padat. Dalam kira tiga juga, tak ada seorang pun yang bersuara. 1, 2, 3. Baik, so boleh tak sama-sama saya nak ajak untuk kita istighfar pula boleh? Istighfar ni cuman ya? Dia dah panjang, dia ada pendek. Kita buat yang simple ya, astagfirullah al-azim. Boleh semua? Setiap orang istighfar dalam dirinya seorang 10 kali dalam hatinya boleh? Saya ketuai, anda ikut sama-sama boleh? InsyaAllah. Baik, nanti kita ceritakan kenapa perlu istighfar ni. Baik, lagi-lagi semua, 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bila manusia dia hatinya keras, bila manusia hatinya keras, dia ni susah nak menerima kebaikan. Apa contoh kebaikan? Contoh, kalau dia belajar, dia tak boleh nak dapat apa yang dia belajar. Bila dia diberi nasihat, dia tak boleh terima. Bila dia beri arahan berulang-ulang kali, dia tak boleh nak buat. Sebab apa? Kerana kadang-kadang hatinya kotor. So agak-agak kita ni banyak tak buat dosa? Banyak. Kita tahu dia banyak buat dosa kan? Maksudnya kalau kita banyak buat dosa, hati kita banyak sendiri. Tak, so kita kena baca istri bersama. Kalau manusia ni otak dia bijak macam mana pun, kalau hatinya betul, dia takkan jadi orang yang berjaya. Kemudian, ini kisah tentang Rasulullah dan sahabat. Boleh saya cerita? Ya. Tidak akan ada sikit. Waktu dia cuci-cuci kos. Normal, saya faham sebab waktu petang kan? Letih kan? Cuba kita lawan. Sebab apa orang yang jari dia melawan perasaan mengantuk dia. Baik, di gagap lah. Diceritakan pada zaman Rasulullah, jika Rasulullah berjalan dengan sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah berhenti di sebuah pohon. Rasulullah pergi ke pohon itu, Rasulullah goncang-goncang pohon itu. Lalu apa yang berguguran? Diceritakan yang berguguran itu adalah daun-daun kering. Okey, daun-daun kering. Kemudian sahabat Rasulullah peliklah kan? Asal Rasulullah pergi ke pokok tu goyang-goyang kan? Kalau kita jalan dengan kawan kita, tiba-tiba kawan kita berhenti pergi ke pokok, goyang-goyang. Suka gila budak ni kan? So sahabat Rasulullah pun rasa terkonfus. Kenapa Rasulullah tanya? Ya Rasulullah, apa yang sedang kau lakukan? So apa jawab bagi dia? Kita kata apa? Ya sahabat, manusia ni tak pernah terlepas dari melakukan dosa. Tapi bila manusia ini bertaubat kepada Allah ataupun dia beristighfar kepada Allah, dosanya gugur umpama daun kering yang gugur. Subhanallah. Agak-agak kalau kita goncang pokok, yang gugur daun kering itu banyak atau sedikit? Tak ada semua hari ini buat pahala. Bisa kita satu, dua, semua. Semua bisa kita satu, dua, tiga. Semua puji dia boleh. Cakap, Aiman kau ni insan. Kau ni pandai dah bahawa aku aduh, tinggal jujur. Tahu lah. Tak serah apa saja, tak cakap, Aiman, I love you. Sebab apa? Macam mana? Bagaimana saya ceritakan Aiman kepada Allah Ta'ala? Sudah? Okey, tak ada kan? Okey, boleh tak cerita lagi ketiga? Bagi kata-kata yang positif kepada Aiman, boleh? Please, yang positif. Siapa yang bagi yang negatif? Dia. Cakap. Okey, lagi ketiga kan? 1, 2, 3. Kalau saya jumpa asal ni, asal kalau saya ni, nak alih. Video ni,
saya suka keluar dengan dia. Sebab apa? Dia suka puji saya. Saya tak tahu lah dia puji sejak ikhlas ke sebab tidak selesai dengan dia roti canai kan. Sebab dia memang suka makan roti canai. Tapi mereka dipuji, dia memang puji bersungguh-sungguh. Oh, dia dah jumpa di pulau. Dia so nice lah, baik dan saya ni. Dia memang spesial. Kalau orang Malaysia boleh puji kan, tapi bagus lah.